Hai, assalamualaikum. Selamat malam, saya ucapkan. Okay, jadi insyaAllah hari ini saya nak ajar macam mana cara nak main Rubik Cube. Okay, macam mana kita nak siapkan Rubik Cube ni. Okay, pertama sekali kita kena buat satu warna untuk tapak, untuk base dia. Tak kisahlah warna apa-apa pun. Okay, sekarang saya pilih warna kuning katakan. Okay, macam mana nak buat warna kuning, nak siapkan satu tapak ni, tengok video saya yang lain. Saya ada buat khas untuk macam mana nak siapkan satu tapak. Dekat video tu saya ajar satu-satu macam mana untuk biasanya. Untuk orang yang nak siapkan tapak ni biasa dia beginner lah, sebab yalah baru nak belajar main kan. Jadi macam mana nak siapkan tapak tu sangat penting. Okey, jadi sekarang kita dah siap satu tapak. Untuk step kedua, kita kena siapkan layer pertama. Layer pertama ni macam mana kita nak tahu layer pertama? Okey, kita tengok contoh. Ini biru, ini merah, ini hijau, ini oranye. Okey, jadi mesti kita siapkan layer pertama ni kan kuning yang kita siapkan tapak tadi. Dekat sini mesti ikut pada warna tengah. Contoh sekarang ni oranye, oranye mesti bawa sini oranye. Sini hijau, 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 hijau mesti sini bawa hijau. Ini pun sama, merah, merah, merah mesti sini bawa merah. Okey, macam mana nak siapkan layer kedua? Okey, tengok video saya yang satu lagi. Saya ada ajar macam mana nak siapkan untuk yang saya cakap layer pertama ni. Okey, dekat situ pun saya ajar satu-satu macam mana nak siapkan untuk layer yang pertama. Okey, jadi dah siap layer yang ni, kita kena buat untuk layer yang kedua. Iaitu, okay, contoh ini hijau, dia dapat untuk sini. Jadi kita kena masukkan ni hijau-hijau. Kita merah-merah-merah ni kan merah, masuk sini merah. Ni biru, masukkan sini biru. Ni oranye, masukkan sini oranye. Macam mana kita nak masukkan untuk layer kedua? Macam mana saya masuk layer kedua pun, tengok video saya yang lagi satu. Saya ada ajar macam mana nak buat layer kedua. Sebab saya memang sediakan asing untuk apa nama, untuk base ni. Memang saya ada ajar cara untuk saya fokuskan betul-betul kepada mana-mana yang penonton yang nak buat untuk layer tapak, layer pertama dan layer kedua. Untuk video yang ni, kali ni saya memang buat khas untuk ajar step yang selepas siap semua tapak. Selepas siap tapak, semua layer dah siap, memang saya akan ajar insyaAllah satu persatu. Okey, jadi inilah, lepas dah macam ni lah dia akan jadi layer kedua. Dah siap. Okey, poin saya buat video kali ni memang saya nak ajar macam mana nak siapkan atas dan semua ni lah, tiga-tiga ni. Okey, macam mana saya nak buat. Okey, pertama sekali bila dapat macam ni, saya akan guna, pertama sekali memang saya cakap, terus terang saya cakap, step saya, saya guna 3 step. Step pertama step internet, step kedua step ikan, dan step ketiga step kilat. Okey, kalau ada yang mana-mana kawan-kawan yang sekalian yang ada cara lain, step lain, tak apa, teruskan. Mungkin saya boleh ajar untuk step yang last, ada step yang boleh guna. Okey, tapi mana yang memang nak tahu cara saya, saya terus terang saya cakap, saya memang tak ada, sebab kadang-kadang saya tengok ada yang okay, terus buat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai siap, tapi saya tak ada. Saya bergantung pada atas. Saya tengok apa semua pada atas. Okey, sekarang ni untuk bila jadi macam ni, saya akan gunakan step internet.